Indonesia U23 vs Irak U23 akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar pada Kamis malam WIB tanggal 2 Mei tahun 2024. Kedua tim sama-sama dalam kondisi terluka. Pemenang perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 ini akan langsung menuju ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara yang kalah akan bertemu dengan Guinea sebagai wakil Afrika di playoff. Indonesia menelan kekalahan di babak semifinal melawan Uzbekistan. Skuad asuhan Shin Tae-yong takluk 2 gol tanpa balas pada Senin malam WIB tanggal 29 April tahun 2024. Uzbekistan terbilang masih terlalu tangguh untuk Indonesia. Perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 akan mempertemukan Indonesia U23 vs Irak U23. Duel ini akan sangat menentukan untuk tiket langsung menuju Olimpiade 2024 Paris. Indonesia U23 vs Irak U23 akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar pada Kamis malam WIB tanggal 2 Mei tahun 2024. Kedua tim sama-sama dalam kondisi terluka. Pemenang perebutan tempat ketiga Piala Asia U23-2024 ini akan langsung menuju ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara yang kalah akan bertemu dengan Guinea sebagai wakil Afrika di playoff. Indonesia menelan kekalahan di babak semifinal melawan Uzbekistan. Skuad asuhan Shin Tae-yong takluk 2 gol tanpa balas pada Senin.